Di tengah gemburan film Hollywood yang merajai bioskop-bioskop tanah air, ada satu pencapaian membanggakan. Di mana film karya anak bangsa yakni Comic Aid, Casino Kings Part 2 mampu bersaing dengan film luar negeri. Dengan berhasil menembus angka 1 juta penonton dalam jangka waktu 1 minggu saja. Hal ini pun membuat Mongol yang menjadi salah satu pemeran dalam film tersebut pun merasa bangga dan optimis. Tak lama lagi film Comic Aid, Casino Kings Part 2 mampu menembus angka 2 juta penonton. Di satu dengan mencapai 1 juta penonton dalam waktu 7 hari 1 minggu itu adalah sebuah capaian yang luar biasa. Jadi kita promo, kita syuting capek, kita promo kemana-mana dengan hasil yang seperti sekarang semuanya terbayar lunas. Jadi target waktu gala premier kita penontonnya cuma 1 juta dan ternyata 1 juta itu seminggu. Nah kalau sampai filmnya masih ada 2 minggu berarti kita bisa ngejar 750 lagi. Karena kan kita memberi kesempatan ada film-film lain yang juga tayangkan, ada 3 film Indonesia juga hari ini turun, terus masih ada Kung Fu Panda dan sebagainya. Ya jadi kita target paling kalau memang dia 2 minggu, taruhlah 2 juta.